Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, saya Supriyadi, SPD, MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banyuwangi, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah tingkat SMP Kabupaten Banyuwangi. Hadirin yang berbahagia, dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan calon pengawas, salah satu kegiatannya adalah melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi calon pengawas. Dalam kegiatan rencana tindak lanjut program pengawasan, ada 5 hal yang saya laksanakan. Yang pertama, pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik. Yang kedua, analisis penilaian kinerja guru, serta melakukan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah. Yang keempat, penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah. Yang kelima, peningkatan kompetensi calon pengawas melalui analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Kelima hal ini sejalan dengan visi kami sebagai calon pengawas sekolah yang ingin mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan dapat memberikan layanan prima pada para pemangku kepentingan yang muara akhirnya untuk kegiatan pembelajaran yang bermutu. Saya kira itu, Bapak Ibu, kegiatan yang saya lakukan selaku calon pengawas sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan maslahat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ibu Nurul Evariasi Ningsih, selaku urusan kurikulum di SMP Negeri 1 Banyuwangi tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya memberikan kesaksian sekaligus penguatan bahwasanya pimpinan kami, Bapak Supriyadi SPD MPD, telah benar-benar melakukan step by step dari prosedur on the job training uji pengawas tingkat TK, SD, SMP se-Kabupaten Banyuwangi yang pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Banyuwangi. Adapun yang telah beliau lakukan diantaranya 1. Sosialisasi kegiatan uji pengawas pada tanggal 25 Oktober 2021. Yang kedua, membentuk tim kerja. Yang ketiga, melakukan kegiatan dari on the job training uji pengawas, yaitu supervisi, analisis PKG, BIMLAK, penelitian tindakan sekolah, dan AKPK. Demikian yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Supriyadi SPD MPD senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan seperti yang kita harapkan semua. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kelima hal yang saya lakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, khususnya untuk rencana tindak lanjut program pengawasan. Mudah-mudahan lima hal yang saya lakukan tadi bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri selaku calon pengawas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.